Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menanam kemangi ya. Ini saya tanam kemangi menggunakan batang ya, stek batang. Nah, ini saya rendam terlebih dahulu di air. Nah, ini ada sebagian yang tumbuh ya. Ini dari biji ya, teman-teman. Ini saya pisahkan terlebih dahulu karena saya mau mencoba menanam dari stek batang. Nah, ini mudah sekali teman-teman, kita cukup tancapkan saja seperti ini. Kemudian salah satunya juga seperti ini juga. Seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, tanaman kemangi ini sangat disukai sama masyarakat luas ya teman-teman. Biasanya tanaman kemangi ini diselingi dengan makanan lalapan ya, karena ini tanaman kemangi ini dimakan mentah, sangat enak sekali jika kita memakan dengan seperti di tempat-tempat lalapan ya. Biasanya diselingi dengan ayam goreng dan sambal, dan banyak sekali para pedagang-pedagang yang menjual tanaman kemangi ini. Nah, ini sudah selesai saya tancapkan, kemudian kita diamkan mungkin sekitaran 2 minggu ya teman-teman di tempat teduh. Nah, jika tumbuh tunas dan akar berarti tanaman kemangi ini berhasil. Oke teman-teman, kita tunggu 2 minggu ya.